curhat ke Aquila Kalista, Keisha Alvaro ungkapkan pertengkarannya dengan sang ibunda dan ceritakan mengenai pacarnya saat ini, dikutip dari intipseleb.com. Keisha Alvaro mengaku memiliki beberapa sepatu dengan harga yang fantastis. Keisha membuat Aquila Kalista terkejut karena membeli sepatu seharga 11 juta. Tak hanya itu, ia juga memiliki barang mewah lainnya, yakni jam tangan merek Gesok dengan harga 4 juta. Rupanya ada cerita di balik sepatu dengan harga fantastis tersebut. Keisha mengaku dia telah meminta izin terlebih dahulu pada Oki Agustina dan langsung diberi uang lebih dari 8 juta. Namun Keisha malah mencari sepatu lain yang memiliki harga jauh lebih mahal. Dan Oki terkejut melihat butir transfer yang juga masuk ke ponselnya. Bukan itu saja, Keisha mengungkapkan bahwa dia lebih suka dengan perempuan yang mengenakan sneakers daripada high heels. Hal itu lantaran aktor kelahiran 20 Mei tersebut lebih suka perempuan yang lebih pendek darinya. Dari pengalaman-pengalaman pacar aku sih lebih senang sama cewek yang gak terlalu tinggi dan gak lebih tinggi dari aku. Kalau pakai heels kan dia nambah tinggi, bisa jadi sama kan atau lebih tinggi. Makanya aku lebih suka dia pakai sneakers, ucap Keisha Alvaro.